Buat sahabat yang cari hunian dekat ke kota, selangkah ke Ambarukmo dalam ring road, ini dia. Menarik banget harganya. Yuk lihat dan miliki sekarang juga. Assalamualaikum, halo sahabat Rikari, jumpa lagi dengan saya juaranya properti mewah. Salam sehat dan bahagia selalu buat sahabat dan keluarga tercinta. Banyak yang cari rumah, harapannya budget di bawah 1 miliar. Susah betul, apalagi di dalam ring road, dekat ke kota, dekat ke aktivitasnya, bisa juga dekat ke Ambarukmo Plaza. Nah, ini ada yang menarik ya. Cara rumahnya kekinian ya. Modelnya ada model sentuhan Skandinavian dan ini ada mini cluster atau mini kavlingan ya ini jadinya. Jadi ada 4 unit nantinya. Nah, ini ada yang ready stock. Ini ada yang siap huni. Akses jalannya memang terbatas, ini satu mobil. Tapi jangan khawatir, itu dekat aja, 100 meter udah langsung jalan papasan serta langsung bisa ke Ring Road Jogja bagian timur atau Ring Road Janti ya. Nah, ini untuk rumahnya memiliki luasan tanah yaitu 109 dan bangunannya sendiri yaitu dengan bangunan 75 meter persegi. Area depan ada taman, memang ini langsung memaksimalkan ya area depannya. Tuh. Selanjutnya, ini lebih melebar karena di sini ada carport. Carportnya juga lapang. Untuk mobil besar masih masuk dan tersisa untuk kendaraan motor. Memang cukup satu mobil saja. Selanjutnya, di balik dari carport ini ada kamar mandi luar serta ya bisa dimaksimalkan lagi untuk ruangannya. Nanti kita lihat. Ini udah ada kanopi. Rumah ini jadi di akhir tahun kemarin, 2023. Dan sekarang mulai dilengkapi dengan furniturnya. Mari kita masuk ke dalamnya. Ini dia. Jadi udah ada panel-panel dindingnya juga ya. Nih. Dan nantinya ada furnish seperti AC, sofa, dan lain-lain. Hanya saja memang ini belum dilengkapi secara penuh. Untuk di sini ada 2 kamar tidur. Kamar tidur yang pertama ada di sini, sudah dilengkapi. Nih, ambalan-ambalan serta ada almari, televisi, dan spring bed. Di sini ada meja nakas juga ya. Kamar mandi dalam, jadi kamar utamanya ada di sini. Water heater sudah terpasang juga. Ini tinggal pembersihan saja sih, secara rumahnya udah siap. Baik, selanjutnya ini juga ada hiasan-hiasan lagi. Dan di sini ada kamar yang kedua. Semuanya dapat jendela, jadi sirkulasi udara dan cahayanya juga bagus. Sudah jarang ya. Untuk review di bawah 1 miliar padahal itu banyak banget permintaan. Nantinya coba deh kita carikan yang bagus-bagus. Harapannya sahabat Rikaris bisa terbantu dapetin rumah secara mudah dan legalitasnya aman. Di sini ada mezzanine. Jadi sebetulnya ini tersedia 3 kamar bisa atau lebih dikatakan 2 kamar plus 1 mezzanine di atas ini. Ini udah pakai rangka baja ya. Oke, selanjutnya ini ada kabinet bawah tangga, ada minibar, serta ada kompor tanam, dan ini kabinet kitchen set bawah. Ini menghubungkan akses ke samping. Ini sampingnya ada di sini,
Untuk ruang cuci, top kontak, keran sudah dilengkapi. Untuk buangannya ada di bawah. Dan di sini ada ruang santai juga, teras samping. Ya, ini juga memanfaatkan di sisi samping mungkin buat kontrol pompa. Ya. Dan kamar mandi luar. Jadi misalkan ada tamu, itu bisa santai di sini ataupun di carport, lalu aktivitas kamar mandi di sini. Seandainya tidak, ya ini tinggal ditambahkan pagar depan bisa, seperti tetangga-tetangga, atau di sini kasih pintu lagi ya. Baik sahabat, seperti itu. Bagaimana? Tertarik dengan rumah harga 950 juta, dekat ke Ambarukmo Plaza, ini dia. Ini high ceiling ya, tinggi banget. Jadi tunggu apa lagi? Yuk hubungi Mas Rika. Ini masih bisa nego dengan pemiliknya langsung. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum. Terima kasih telah menonton video ini. Dapatkan rumah mewah impianmu bersama Rika Riz. Jangan lupa subscribe dan bunyikan loncengnya supaya tidak ketinggalan info-info rumah mewah berikutnya.